Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Gamer sebenarnya. Oke, jadi di video kali ini teman-teman, aku nggak main game Grotopia teman-temannya, tapi soal video gua yang kemarin, mungkin 2 hari yang lalu atau kemarin lah lebih tepatnya teman-temannya. Jadi teman-teman banyak kontroversinya ya teman-teman ya, apalah namanya itu ya. Pokoknya banyak yang negative thinking dan mungkin kalian salah paham dari omongan gua yang gua sampein di video gua yang kemarin teman-temannya. Oke, jadi di sini banyak teman-teman yang komen tuh banyak sampai gua juga bingung ya mau jawab apa ya. Tapi jujuran aja teman-teman, gua nggak mau bermaksud untuk ngancurin kalian, juga nggak bermaksud gua teman-teman ya. Sampai-sampai ada yang nawarin gua untuk, "Bang, kenapa nggak pakai akun bot aja bang? Aku masih aman loh bang, akun gua 10 bot nih di ini di RDP aman bang." Nah yang aman itu pakai Genta sama RDP bang, katanya gitu. Jujur, gua memang benar-benar nggak mau isanya. Gua tahu kalau Genta itu sebenarnya nggak 100% aman kok. Kalau kalian mau tahu teman-teman, cheating di dunia game itu udah memang dilarang. Di dunia game itu udah hard cheating itu dilarang dari developer gamenya teman-teman, atau setiap platform lah. Kalian kalau mau lihat ya teman-temannya, bukan di game Grotopia aja teman-teman, tapi di game-game tetangga sebelah pun ya, kalau kalian mau pengen tahu teman-teman ya, di game sebelah-sebelah pun yang namanya hard cheating, yang editing, scripting dan sebagainya, yang istilahnya menghancur sebuah game yang menguntungkan playernya, ya itu bakal di ban. Yang membuat untung dari cheating, hacking dan merugikan beberapa jumlah playernya, itu udah ilegal, dicap udah ilegal gitu. Jadi kalian gak usah isanya gimana ya, safe defense atau mod god tuh apa ya, gak perlu kalian safe defense teman-teman. Gue tahu gue memang ilegal dan jujur gue marah-marah itu sebenarnya bukan marah-marah dalam arti ya teman-temannya. Gua bukan berarti gua marah-marah, bukan. Gua bermaksud gua bikin suatu community yang bertulisan yang isanya apa kabarnya dan sebagainya, atau gua bikin video tentang gua tunggu kamu Ubisoft janjimu di tanggal 2 tahun ya, maksudnya bukan tanggal, tahun 2024, yang bahwa kalau misalnya Grotopia bakal menjadi hal yang baru dan ya bakal harganya bakal naik lagi. Dan jujur gue di situ nggak marah-marah dan juga gue nggak pakai nada tinggi, sebuah teks yang menurut gue itu gue itu isanya ya jangan aja, jangan melakukan blunder. Karena apa? Karena kan player Grotopia tuh kan pengen banget kan yang isanya mau main game tapi transaksi terus berjalan gitu ya. Namanya game online kalau misalnya ada transaksi berjualan ya pasti orang ngelakuin kayak gitu kan, pasti ya adalah yang istilahnya gimana gitu kan. Nah intinya teman-teman yang gua mau bahas ya teman-teman ya, pada video aku yang kemarin itu tuh sebenarnya gua nggak bermaksud buat menyinggung kalian semua, enggak, dan juga gua nggak bermaksud buat kalian, "Oh abang ini bikin konten kayak gini, wah abang ini ya mau cari cuan dan sebagainya." Jujur dah, gua nggak ada bermaksud buat isanya, "Oh abang bikin konten ini bla 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 sekian untuk keperluan abang aja gitu." Enggak, gue bisa aja gue matiin. Tapi jujur, gue kalau sebagai player isanya kan gue pengen menjelaskan sedikit gitu kan, kronologinya, oh gimana gitu. Atau mungkin kalian ada komentar yang bagus isanya yang menarik lah buat gue gitu, mau dibahas atau semacamnya gitu kan, itu lebih enak gitu. Tapi ini gue lihat nih, semakin lama nih semakin deb. Kayak istilahnya lu kayak punya akun gue deh. Seolah-olah lu punya akun akun gue itu akun hak milik kamu gitu. Jadi istilahnya tuh, "Oh abang di ban gitu, wah hore gitu." Istilahnya ada yang, "Aduh bang, makanya bang jangan pakai itu bang, jangan pakai auto click bang, abang tuh pakai Genta sama ini RDP aja bang." Kayak seolah-olah tuh punya akun sendiri gitu. Gue ngelihat baca komentar kalian tuh ya teman-teman ya, kalau kalian mau pengen tahu, aku baca komentar kalian tuh jujur banyak yang negatif gitu, tapi ada hal yang positif yang ngajarin aku soal yang berkomentarnya itu kalau nggak salah
Ntar guys ya. Nah, oke. Di sini ada yang komentar gua tuh bagus banget teman-teman. Itu yang ditranslate abang cuman deskripsi efek dari band aja gitu kan. Nah, kayak abang pakai wings pas pencet ini ya yang tang ke tubuh. Itu pasti ada deskripsi double jump. Nah, jadi itu bukan resource atau alasan akun abang kena ban. Nah, ini yang gua seneng banget. Gua seneng banget dia komen yang kayak gitu teman-teman. Karena itu berarti bukan di situ letak salahnya ya. Udah, gua bilang kayak gitu kan. Itu bukan letak salahnya, teman-teman. Itu yang nilai positif buat gua gitu kan. Nah, tapi intinya teman-teman, kalau kalian mau pengen tahu, kalian ngajarin gua, "Oh, Bang, pakai RDP aja, Bang. Bang, pakai Genta aja, Bang. Bang, pakai Powerkui." Itu kan asal mualanya gua bukan berniat gitu kan. Kalian sendiri yang minta, "Bang, review Powerkui dong, Bang." Awalnya gua enggak mau nge-review Powerkui, enggak mau gua nge-review Genta ataupun RDP dan semacamnya. Gua enggak mau gitu. Cuman gua bahas, "Oh, gua nge-break aja kayak manual aja gitu. Bang, kenapa enggak pakai Genta, Bang? Kenapa enggak pakai ini, Bang? Kenapa enggak pakai ini dan bla 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 sekian." Ya karena gua udah tahu, bakal kedepannya ya itu ilegal, sudah dicap ilegal. Apalagi udah pakai hard cheating. Yang berhubungan dengan hard cheating ya, teman-teman, kalau pengen tahu. Yang berhubungan si hard cheating itu bahaya banget, teman-teman. Kalau kalian bisa ditindak pidana. Kalau kalian mau pengen tahu, gua aja yang pernah dibahas juga waktu itu, sempat dibahas juga sama salah satu konten kreator. Dan ya kalau sebagai hard cheating itu enggak baik gitu. Kalau enggak percaya tanya aja player-player legal atau konten kreator yang legal. Juga buat teman-teman ya, jangan mengakui kalian tuh enggak bersalah gitu. "Oh, aku pakai Genta, Bang. Oh, aku pakai RDP, Bang. 10 akun enggak di-ban." Ya, aku tahu memang akun buat kalian yang di-ban, tapi akun utama kalian tetap aman. Tapi ada tapinya ya. Sistem bakal setiap kali membaca transaksi kalian. Sistem yang di game Grotopia itu bakal setiap kali membaca, dan apalagi dia udah ada namanya fitur lock. Lock setiap transaksi. Nah, kalian mau berbuat apa kalau udah kayak gitu? Sistem akan membaca, "Oh, ini orang nih kok cepet banget kayaknya ya. Mencurigakan. Di ban. Yang disalahin siapa? Ubisoft lagi kena." Jelas-jelas kalian yang bikin masalah itu. Dan jujur, gue gak marah-marah kok. Gue gak marah-marah ya, teman-teman. Dalam kutip, gue gak marah sama kalian. Dan juga ada yang komen juga katanya, "Wah, abang ini bener juga ya. Abang ini bandar kasino juga." Jujur, gue ada memang tim kasino gue sendiri, yaitu tim Texas, yang berdiri di tahun berapa ya, kalau gak salah tahun 2021 atau 2020 deh kayaknya. Pas awal-awal gue kena Genta sama Powerkui. Yang gue kenal tuh dua aplikasi itu. Tapi ini operasi dari tim Texasnya tersebut gue udah tutup ya, teman-temannya. Tapi IG-nya masih tetap ada. Gue nggak tutup total, tapi gue tetap sosmednya, gue tetap hidup, teman-temannya. Tetap hidup sosmed gue, tetap hidup, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman yang gue pelajarin adalah, ya gue mengakui emang gue salah melakukan hal cheating, kecurangan dalam sebuah game yang demi keuntungan diri sendiri. Itu ya udah salah guanya. Gak ada yang gua ngerasa benar. Apa yang gua lakuin di dunia game, di Grotopia, gua gak ngerasa salah. Apalagi di video ini, gua gak ngaka isanya gak ngerasa benar lah isanya. Dalam arti gak ngerasa benar gua ngelakuin, "Oh, hal ini auto aman gitu." Enggak. Kan gua udah sering bilang kan di live streaming juga, gua bilang, "Bang, auto clicker kayak gitu aman gak sih, Bang?" Jujur, 99% itu di report, 1%-nya itu di ban oleh sistem. Gue udah bilang itu udah totalnya 100%. 100% gak aman. Apapun jenisnya, ya itu tergantung tim hackingnya. Kalau misalnya tim hacking bisa nembus sistem, ya aman. Tapi itu lagi hoki. Sewaktu-waktu kita gak tahu kalau kehokian kita gak ada. Apa yang bakal terjadi kalau hokian kita gak ada? Akun kita di ban, tiba-tiba pakai ini di ban. "Bang, gak usah review lagi lah, Bang. Ini, Bang." Gua enggak tahu lagi. Tapi yang terus terang dan jujur, kalau kalian mau beli Genta, ya silakan, linknya ada di deskripsi. Gua udah taruh semua, Powerkui juga ada. Kalian tinggal pilih aja mau yang mana.
ya ada dua, kalian mau pakai Pekuy atau Moon Genta itu terserah kalian. Nah, untuk RDP ya jujur gue nggak mau nge-review karena gue takut komputer gue juga di remote nantinya. Ya gue takutnya itu. Ya hal yang tidak yang gue ada inginkan lah istilahnya. Ya buat kalian yang mau pakai RDP itu silahkan, tapi dari diri gue sendiri gue nggak mau pakai itu. Ya cukup gue pakai Genta sama Porky aja kok. Nggak lebih dari itu. Udah itu aja sih intinya buat teman-teman. Thank you ya udah nanyain aku dan negative thinking kalian, kesalahan paham kalian, ataupun ya bukan kesalahan paham atau ya cuman komentar atau ketikan dan kritikan dan sebagainya. Jujur gue terima kok kritikan kalian tuh, semuanya gue terima dengan cara oh bang abang tuh di band dan ini dan sebagainya gitu. Sampai-sampai ada yang bilang, bang itu gimana bang gaut abang sama itu abang, aset-aset farmable abang. Jujur aku nambang aman kok, tenang aja aku nambang aman. Soalnya abang sebelum ngelakuin hal yang udah di luar nalar itu udah abang backup semua, jadi aman. Soal farmable, gaut itu udah aman, dan gua udah safety kok, jadi aman di dunia per game Growtopia. Dan aku mau pengen lihat sih pergerakan Growtopia tahun 2024 ini bakal ada terjadi apa dan akan terjadi apa pada dunia Growtopia, atau blunder, atau bakal rise semua item-itemnya, atau inflasi atau semacamnya, gue nggak tahu bakal kedepannya terjadi apa. Soalnya kan yang gue taunya beritanya bahwa tahun 2024 ini akun-akun bot itu atau aktivitas yang mencurigakan bakal di ban. Jadi ya lihat aja nanti kedepannya kayak gimana. Semoga aja sih Genta sama Porkuy bisa terus berjuang ya sampai detik terakhir ini. Oke, biar nggak ngecewa para fansnya. Mantap bang Genta sama Porkuy. Oke, makasih buat Genta sama Porkuy atas apa ya, atas cheat kalian. Gua seneng banget dan gua belajar di fitur-fitur, beberapa fitur yang gua pengen pelajarin kayak auto farming, grow scan dan semacamnya lah yang gua pengen tahu gitu lebih dalam lagi. Tapi ya keburu di ban sama ini kan, sama Bang Genta sama Porkuy juga waktu itu. Jadi ya udahlah. Ya, oke teman-teman, thank you buat kalian. Gua mau pamit dulu, see you the next time kita di video berikutnya ya. Bye bye. Oke. Tetap positive thinking dulu teman-teman ya. Jangan pakai amarah.